Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Umi Malik and Yusuf. Kali ini Umi punya buah. Wah, buah apa nih? Buah alpukat. Buah ini dikasih sama orang tua lah ya, orang tua. Sebenarnya orang tua yang dituakan ya. Ini dia buahnya, nanti kita kupas gimana dalamnya ya. Terus Umi di rumah ada tersedia bahan-bahan, ya memanfaatkan apa yang ada di rumah aja. Umi pakai ada air panas, ini baru mendidih ya, setengah cangkir atau ini 200 ml lah ya. Kita nanti mau ini mau kita masukkan di sini, santan pun kita masukkan di air panas ini. Lalu Umi ada DCC, dark coklat ya, coklat hitam. Dan ini ada warna-warni coklat biar makin menarik. Tadi Umi sengaja beli karena sepertinya Umi mau buat ini gitu ya. Dan gula merahnya yang enak ya. Ini gula merah aren ya. Serta kita gunakan alat, itulah sendok, pisau, telenan. Dan ini untuk menyerut coklat batangnya. Oke, ini apa namanya ya? Pokat Milo coklat gula merah kali ya. Ya udah itu aja lah, nanti kita buat namanya. Pas sepertinya sesuai dengan bahan-bahannya ya. Oke, kita mulai aja. Umi mau kupas dulu ya. Kupas pokatnya. Dan Umi mau masukkan ini ke dalam cangkir yang berisi air panas ini ya. Ini santan instan ya. Umi tadi ada santan enggak instan, cuman kelapanya belum diparut ya. Jadi ini yang ada aja. Terus kita ratukan terus. Baru gula merahnya ini kita masukkan juga kemari ya. Kita iris-iris dulu ya. Ini dia gula merahnya, ini masukkan sama santan, sudah anget ya, baru kita masukkan Milo, jangan panas-panas ya, udah hangat dia baru kita masukkan Milo. Kita masukkan Milonya juga ya, tapi nunggu hangat ya. Jadi ini santan, gula merah dan Milo sudah menyatu. Lalu kita sisihkan dulu dan kita kupas dulu pokatnya ya. Ini dia pokatnya ya, mau kita masukkan dulu ya dalam bekas ini. Oke, ini pokatnya yang udah Umi masukkan kemari ya. Lalu kita seduh dengan santan dan Milo tadi serta gula merah. Ini dia, oh my god, jatuh. Kita masukkan seres warna-warni biar cantik dan menyelerakan. Itu dia ya. Lalu kita masukkan lagi coklat batangnya ya, kita serut dulu ya. Dan ini coklat batangnya udah Umi masukkan ya. Dan kita tambahin lagi seresnya ya, biar warna-warni di atas juga. Datara, alhamdulillah. Pokat Umi sudah ready. Pastilah rasanya yummy, ya kan? Yuk, kita icip-icip dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa kina ajabanar, amin. Cek dulu ya. Masya Allah, enaknya. Jadi ada rasa milunya, gula arennya, santannya, tambah lagi pokatnya. Wah, baik sekali nih buat anak-anak ya. Tapi buat kita kurang baik karena terlalu lemak ya. Oke, terima kasih. Semoga menginspirasi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye. Wah, ini dia pokat tadi ya, dengan series warna-warni, dengan coklat batang, dan kuahnya ini gula merah, Milo, dan santan. Simple aja, tapi mengesankan. Lemak sekali. Selamat mencoba. Assalamualaikum. Bye.